Perempuan asal Lahat bernama Ahnaf Arafif atau Eryani berhasil mengelabui perempuan berinisial NA asal Jambi dengan memasukkan identitas menjadi seorang laki-laki dan menikahinya. Selama 10 bulan, akhirnya NA menyadari bahwa sang suami bukanlah seorang laki melainkan seorang perempuan dan merasa tak terima NA pun melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Dan pemirsa dalam Injambi kali ini kami akan membahas Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian sehingga pernikahan keduanya dapat terjadi, serta kami juga akan membahas mengenai apa dakwaan atau tindak pidana yang dapat dikenakan oleh pelaku, serta apa upaya yang dapat dilakukan agar mencegah jangan sampai uh, kasus serupa dapat terjadi lagi. Semuanya kami bahas bersama dalam Injambi Kupas Kasus Penipuan Ahnaf Arafif, berhasil nikahi perempuan bersama saya Hilda Mesri Fadilah inilah Injambi selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pemirsa setia Injambi dalam Injambi. Dan tadi uh, di opening telah disampaikan bahwa pada hari ini atau dalam episode kali ini Injambi akan mengangkat isu yang sedang sangat hangat-hangatnya diperbincangkan tidak hanya secara lokal namun juga secara nasional yakni mengenai kasus penipuan Ahnaf Arafi yang berhasil menikahi seorang perempuan. Dan saat ini kami melaksanakan dialog dialog di Informa Jambi dan dapat kita lihat bersama pemirsa. Uh, Informa telah memberikan tempat yang sangat nyaman dan terbaik untuk dialog kita pada hari ini. Dan saya saat ini tidak sendirian sudah bergabung bersama kami uh, empat narasumber lainnya yang langsung saja saya perkenalkan. Yang pertama dari DPRD Provinsi Jambi yaitu Bapak Dr. Fadli Sudria Mhum selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum, selamat pagi Injami dan juga Mbak Baik. Dan yang kedua ada Pak Lexi Fataharani, SHMA selaku kasih penerangan hukum kejati Jambi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, pagi Mbak pagi baik dan yang kedua ketiga ada Bapak Haji Zefni Ishak selaku kepala bidang urusan agama Islam Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya dan di sebelah kanan saya ada wanita cantik yakni Ibu Asinopriyani SPSI yakni kepala UPTD PPA Provinsi Jambi. Assalamualaikum Ibu. Baik, kasus ini menarik sekali ya, Bapak Ibu. E, diperbincangkan tidak hanya secara lokal, bahkan nasional lagi gembar-gembarnya membahas mengenai kasus ini. Dan berbicara mengenai kasus ini pastinya tidak lengkap kalau kita tidak menanyakan mengenai kronologi atau duduk perkara yang sebenarnya terjadi. Jadi saya ingin mau ke Pak Lexi terlebih dahulu, Pak. Mungkin dapat dijelaskan Pak kronologi atau duduk perkaranya ini sebenarnya seperti apa, Pak? Hmm. Ya, terima kasih ya Pak uh, Sebelumnya Perlu kami sampaikan bahwa Judulnya kan tadi perkawinan sejenis Dan di Jambi mula. Kebetulan uh, Kejaksaan Negeri Jambi Jaksa penuntut pada Kejaksaan Negeri Jambi Sudah menyidangkan Kasus Dengan terdakwa Erayani Alias Arnaf bin Arafif itu uh, Dengan Pasal 93 contoh 28 tentang uh, perguruan tinggi di mana setiap orang yang menggunakan gelar akademis secara tidak sah dapat dipidana. Pidananya maksimal 10 tahun. Nah, dalam rangkaian ini kenapa uh, saya terangkan terlebih dahulu bahwa perkaranya sudah disidangkan dan pasalnya seperti itu supaya tidak menjadi bias. Kita harus mengapresiasi pada korban terutama orang tuanya berani mengungkap kasus ini ke permukaan karena secara tidak langsung semua terkait hal-hal yang terkait penyimpangan seksual itu ya masih tabu di Indonesia dan kasus ini yang lebih menjadi topik hangat Ya mungkin karena sejenisnya itu Kalau kita mengambil kasus-kasus yang lain Jambi juga terlalu, uh, sangat tinggi Penyimpangan-penyimpangan seksualnya itu Terlebih kasus yang dilaksanakan uh, Terjadi di bulan Februari Di pondok pesantren Al-Amin Batanghari Itu ada juga tentang uh, guru ngaji Atau pemimpin ponpes tersebut uh, Melakukan perbuatan cabul terhadap santri-santrinya nah itu kan kalau nggak ada korban yang berani mengungkapkan pasti juga tidak bisa kita lakukan penghukuman nah proses sekarang sedang berjalan nah tahapannya seharusnya teman-teman masyarakat sendiri pun cukup mengikuti aja tapi menurut kami jangan terlalu banyak berkomentar karena apa yang kita sidangkan ini adalah yang mudah pembuktiannya terkait uh, gelar akademis yang dipergunakan untuk mencari keuntungan pribadi dari korban, nah terlebih ada perkawinan sejenis dan itu sudah dilaksanakan dan jawaban antar jawaban dan pertanyaan di persidangan itu juga menurut kami, jaksa hakim dan masyarakat itu saling berbeda itu wajar tapi kita harus menghormati adanya proses hukum di situ. Jadi seperti itu aja dulu. Oke. Okay. Baik. Ini mungkin juga yang uh, menarik perhatian masyarakat, Pak. Karena uh, ada mungkin yang beredar di masyarakat ini kan 10 bulan telah menikah yeah. dan korban tidak mengetahui bahwa pelaku adalah seorang laki-laki. Jadi ya. ini mungkin uh, heboh di masyarakat, Pak. Kenapa bisa 10 bulan lamanya baru mengetahui? Dan tadi sudah disampaikan bahwa korban yang melaporkan, Pak ya. Dan itu korban uh, sendiri apakah memang benar, Pak, mengetahui uh, baru mengetahui bahwa sang suami adalah seorang lelaki atau seperti apa? Nah, inilah uh. bahaya dunia maya. Uh -huh. <laughs> korban dan terdakwa bertemu berjumpa dan berkomunikasi awalnya menggunakan aplikasi Tantan aplikasi Kencan yang sekarang lagi trending gitu Nah disitu kalau misalnya sama seperti kita punya WA saya laki-laki tapi saya kasih foto profil perempuan kan menipu juga nah, itu hampir sama cuman aplikasinya berbeda disitu mulai e, berjumpa tertarik hingga akhirnya dua minggu kemudian yang bersangkutan datanglah ke Jambi itu awal mulanya nah selama dua minggu kan berarti ada proses yang mana perkenalannya makin intens oh makin oke okay, makin suka makin apa nah terlebih dibumbui bahwa yang bersangkutan terdakwa ini mengaku sebagai pengusaha batubara sebagai dokter ya otomatis masyarakat awam pun juga beranggapan yang bersangkutan pasti orang kaya seperti itu nah itulah itulah mulai tergerak dari hati korban nah terlepas sampai ke bablasan yang kita Uh, harus ikut prihatin sebenarnya tapi hingga saat ini ya di sini juga ada dari agama dari ini kita nanti bisa cari solusinya bareng-bareng itu ya Jadi itulah yang terjadi sampai akhirnya dua bulan kemudian dia sepakat untuk menikah siri setelah menikah siri dia dijanjikan untuk nikah di bulan Oktober, tanggal 17 Oktober 2021. Sebelum itu melakukan foto prewedding dan sebagainya. Hmm. Nah, keluarga mulai curiga ketika ya hmm. sudah tinggal di rumah, bahkan bapaknya itu yang kena stroke itu hmm. mulai uh, ya kalau kamu dokter, tolonglah diobatin. Tapi kok malah minta uang, habislah uang keluarga ini. Hmm. Seperti itu saja, sampai akhirnya menjelang nikah yang bersangkutan malah diajak pergi makin curiga kan, nah, makin harus dikejar itu si pelaku ini. Kenapa kok bawa keluarga uh, anaknya pergi? <tuh> mungkin sejak itulah dilaporkan kepada polisi. Tapi dilaporkannya uh, sepengetahuan kami dokumennya itu du sekitar bulan Desember, Desember <tuh> uh, dan baru ditanganin uh, <tuh> April baru berkas itu mungkin sudah final dan Akhirnya, bisa kita eh, ditahan oleh polisi sambil berkas itu mundar-mandir. Ya, awalnya pasti gitu, kita akan dudukkan dengan pasal penipuan dan sebagainya. Hmm. Nanti bisa kita teruskan lagi, lah. Baik, ya, baik. Uh, berarti, untuk sejauh ini, pasal yang dikenakan kepada pelaku adalah penipuan, itu, Pak. Ya, bukan. Jadi, kalau kenapa ini dari awal aja, lah. <tuh> Kenapa kita tidak mengenakan pasal penipuan? Karena pasal penipuan itu hanya rangkaian kata bohong dan maksimal hukumannya dalam 4 tahun. <tuh> Tapi ketika kita gunakan uh, setiap orang menggunakan gelar akademis palsu yang tidak sah itu, akademis yang tidak sah itu <tuh> harus sekolah dulu kan harusnya. Nah, itu dikenakan ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Nah, supaya apa ya kita sudah ada keyakinan bahwa kasus ini uh, lebih dari yang itu tadi yang sekarang akhirnya hangat dibicarakan ada agama moral kebiasaan nggak mungkin kalau kita akan tuntut empat tahun nanti kita tuntut empat tahun keluarga korban atau nggak usah keluarga korban media wartawan LSM NGO bahkan mungkin se-Indonesia menghujat itu sih ini kita sebagai penegak hukum Kenapa kok kamu tuntut sekian? Ini. Padahal yang maksimal cuma 4 tahun kalau framenya pakai pasal nah. KUHP penipuan. Tapi kita e, bergeser dengan undang-undang lex -undang spesialis yang tadi kasusnya supaya 10 tahun. itu Baik. Kita akan cari yang e, seadil-adilnya lah. Baik, okay. baik, Pak Alexi. Mungkin saya mau beralih ke Pak Fadli, Pak. Tadi kita sudah mendengar, ya, Pak, ya, duduk perkara atau kronologi uh, kasus uh, penipuan yang dilakukan Ahnaf Arafif tersebut, Pak. Mungkin boleh, Pak, menanggapi terlebih dahulu kasus ini, Pak. Oh. Baik, terima kasih, Mbak Hilda, uh, semua pembicara yang hadir. Kita baru-baru ini diviralkan dengan persoalan uh, nikah sesama jenis. Uh, objek daripada permasalahan hari ini uh, adalah publik akan menunggu sebenarnya apa sih uh, apa namanya objek permasalahannya ini apakah di LGBT-nya kah atau di penipuannya kah atau yang lain? Nah hari ini publik dibingungkan yang demikian Mbak Ilda sehingga benar-benar Pertama, mengapresiasi kepada penegak hukum yang sudah me melakukan penindakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekali lagi, uh, Pak Lexi mohon maaf, walaupun itu hukuman yang tertinggi pun yang diberikan, katakanlah undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Tapi, alangkah baiknya menurut hemat kami juga di dihubungkan dengan persoalan LGBT. Toh, kalau memang LGBT-nya tidak ada di sini, publik juga harus tahu. Bahwa ini benar-benar murni penipuan, nah, jadi hari ini Mbak Hilda terus terang kita dibingungkan dengan viralnya ini se-Indonesia, kemudian sejagat Jambi ini pun membingungkan. Ini sebenarnya apa sih motif yang sebenarnya? Publik hari ini menunggu, itu pada intinya menunggu sampai menunggu putusan pengadilan nanti, tentunya. Bagaimana ini, Ibu melihat uh, kasus ini? Uh, terima kasih untuk Mbak Wilda. Mungkin ya, uh, sebenarnya kasus ini pertama kali masuk itu di, di kantor saya, unit UPTD PPA Provinsi Jambi, yang memang tugas kami melayani seluruh pengaduan tentang perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perlindungan anak, mungkin kekerasan terhadap anak. Nah, ketika masuk ini di awal Juni dari Komnas Perempuan waktu itu ya jadi kita terima saya lihat laporannya ternyata laporan ini sudah berlanjut yang kata Pak Alexi itu di Polresta e, Jambi berarti wilayah hukumnya adalah Kota Jambi nah karena kita sudah berbagi wilayah berbagi kalau hukumnya itu sudah di Polresta maka yang akan menangani adalah UPTD PPA Kota Jambi gitu tetapi kami tetap Memantau berkoordinator sejauh mana kasus ini berjalan, yang seperti kata Pak Alexi ini. Nah, memang kronologisnya itu, e, perempuan tadi yang kata Bapak DPR juga seperti itu, membingungkan masyarakat karena memang di dalam itu terlihat ada perkawinan antar sejenis. Nah, sedangkan perkawinan antar sejenis yang di, mereka lakukan itu siri nah mungkin Pak Lexi juga udah tahu kalau kita nikah siri prosedurnya mungkin agak susah untuk memasukkan ke dalam pernikahannya KDRT-nya karena sebenarnya si korban juga mengalami KDRT dipukul di tepi sungai Lahat karena kronologisnya seperti itu nikah kemudian dibawa yang kata Pak Lexi sampai dibawa di Kota Lahat dipukul dia di tepi sungai itu uh, dan ada semua uh, memang dipukul tapi udah dua tahun eh setahun yang lalu gitu ya nah proses ini juga tidak bisa kita serta merta yang kata Pak ini harus dinaikkan kasusnya nih KDRT-nya nih kekerasannya nggak nemu di situ. Nah ketika juga penipuannya memang mungkin agak rumit untuk penipuannya ini kata Pak pertimbangannya APH penegak hukum seperti itu. Nah tapi kami upaya kami melindungi korban sudah kami lakukan seperti misalnya kami merujuk ke Kota Jambi setelah sampai di Kota Jambi dia pun didampingin secara psikologi secara uh, sosialnya kemudian secara hukumnya pun didampingin kok. Jadi waktu sidang yang terakhir kan kemarin nih sidangnya tanggal 21 Juni hari Senin kemarin. Nah, itu juga masih kami pantau sejauh ini. Nah, kondisi korban memang cukup memprihatinkan karena korban yang kata mbak awal nggak nyangka nih kok ternyata 10 bulan nikah dan itu menjadi pertanyaan orang awam semua kenapa sih 10 ta eh, 10 bulan menikah baru tahu nih kalau suami kita ini perempuan nah di dalam kronologis yang kami baca dan kemudian pendekatan ternyata dia memang ada saya kami juga sempat bingung karena berani begitu beraninya karena di pasal profesi tadi dokter dia nggak dokter ngaku dokter kemudian melakukan infus, melakukan suntik ketika ya kalau kami tanggapi sebagai pendamping perempuan mungkin di saat itu memang dia lemah dan mayau ya Kalau jambi bilang pak jadi agak buram-buram entah apa yang telah dimasukkan di alat kelaminnya begitu ya tapi dia merasakan itu nah sekarang kondisi perempuan memang gak mau keluar rumah dia cukup malu tadi netizen banyak ya sampai ke tiktok penuh di netizen nah ini juga menjadi uh, perhatian kami untuk Uh, perlindungan perempuannya untuk membangkitkan kembali dia bisa kembali ke masyarakat terus kembali lagi melakukan aktif, aktivitas seperti biasa. Jadi masih kami dampingi sejauh ini, Mbak. Itu mungkin pandangan kami. Baik. Dari dinas pemberdayaan perempuan pun selalu mendampingi, Bu, selalu ya. mendampingi ya? dari awal Baik. sampai sidang-sidang ini masih kami pantau dan ini sidang yang kedua kemarin itu agendanya saksi, pemanggilan saksi. Hmm. Yang pertama dakwaan, tang sebelum apa seminggu sebelum Senin-Senin hmm. Senin yang lalu itu dakwaan. Nah, Kali kemarin Selasa itu masih dalam tahap saksi di baik. pengadilan itu. Baik, hmm. oke okay, baik. Uh, saya mau ke Pak Zefni Pak. Tadi kita sudah mendengarkan Pak ya dari banyak banyak sisi. Kemudian kalau dari segi agama Pak melihat ini Pak, bagaimana Pak dari Kementerian Agama sendiri Pak? Ya terima kasih Mbak Hilda. Jadi kalau kita melihat kejadian ini atau peristiwa ini, memang oh. kita sangat menyesalkan. Kenapa ini sampai terjadi? Pernda ada tiga kalau terlihat tadi. Yang pertama sisi melawan hukumnya itu yang pertama nikah siri. Nah, nikah siri itu kan jelas nama saja nikah siri. Nikah diam-diam gitu kan? Nikah diam-diam itu artinya tidak tercatat uh, dalam uh, di segi pemerintahan tidak tercatat. Kemudian uh, ilegal melawan hukum itu yang pertama. Kemudian yang kedua nikah sejenis. Nah, nikah sejenis kan jelas itu uh, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu jelas sekali ya da dalam pasal 1 itu dari pengertian perkawinan saja itu sudah salah. Pengertian perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membina rumah tangga atau keluarga yang bahagia kan. berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa jadi memang e, negara kita memang bukan negara agama, tetapi negara kita berlandaskan ketuhanan yang mesa. Maka yang tadi di pasal 2-nya perkawin, perkawinan itu dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, keyakinan masing-masing. Artinya di situ ada ada apa e, domain agama yang harus dijadikan persyaratan. Dari segi pemerintah perkawinan sejenis itu tidak dibenarkan apalagi dari segi agama, agama apapun. Jadi maka, maka kami sangat menyayangkan itu terjadi. Kemudian yang ketiga penipuan tadi ya, Pak dikata Pak Lexi tadi ada penipuan, penipuannya banyak sekali Pak ya, penipuan data, penipuan uh, jenis kelaminnya ditipunya juga, kemudian penipuan gelar profesi juga banyak sekali, banyak sekali tindakan-tindakan uh, uh, yang melawan hukum yang dilakukan oleh uh, pelaku. Maka itu sangat menyayangkan dan itu sudah terjadi ya sudahlah. Kita menyerahkan uh, proses hukumnya, uh, dapat berjalan dengan baik, dapat diadili dengan seadil-adilnya. Mungkin itu, kalau dari segi agama, jelas-jelas nikah siri itu uh, memang undang-undang uh, nomor satu itu memang tidak begitu tegas. Jadi, nikah itu uh, dinyatakan sah apabila dilakukan dengan berdasarkan agama, ya, dan keyakinan. Artinya, kalau itu syaratnya sudah sah, bisa orang nikah siri, ada calon. Uh, apa, mempelai laki-laki, mempelai perempuan ada wali, ada saksi ada ijab kabulnya, lima rukun nikah itu kalau dalam Islam, itu sah itu berdasarkan agama tapi tidak diakui oleh pemerintah, yang jadi korban siapa? yang jadi korban ini perempuannya anaknya yang jadi korban perempuan istrinya tidak diakui kalau dia cerai tidak dapat cerainya kalau anaknya mau sekolah, tidak ada aktenya, jadi jadi yang dikorbankan adalah perempuan dan makanya kalau perempuan diajak nikah siri itu pasti bermasalah pasti masalah itu maka jangan mau kami himbau pada masyarakat jangan mau kalau ada laki-laki yang mau mengajak nikah siri anaknya pasti masalah itu ada masalah umur masalah datanya tidak lengkap masalah status perkawinnya mungkin dia masih suami orang atau istri orang maka hmm. itu yang kami himbau jadi kita sangat menyayangkan dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Terima kasih. Terlebih dengan kasus ini, Pak ya. Nika Kasiri menjadi semakin kita tidak himbau menghindari kasus seperti ini ya, Pak ya. Baik, tadi uh, saya mau ke sini, Pak. Tadi sudah disampaikan dari tiga sisi, Pak. Dan uh, kalau saya tidak salah kan tadi dijatuhkan dakwaan mengenai penipuan akademis, Pak ya, yeah. gelar akademis, yeah. dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, Pak. Uh, disampaikan juga bahwa korban melakukan kdrt bahkan juga oh, mohon maaf lgbt yeah. yang jelas juga itu adalah melanggar hukum pak di Indonesia mengatur itu meskipun tidak secara eksplisit yeah. apakah itu akan menjadi pertimbangan pak tapi jangan dijawab dulu pak karena okay. kita akan break sebentar dan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Dari Informa Jamtos kami kembali menyapa pemirsa Setia Jambi Dan tadi sempat terjedah sejenak mengenai uh, pertanyaan Pak tadi kan sudah disampaikan Pak ya bahwa dakwaan itu uh, mengenai gelar ya Pak ya Seperti itu Kemudian Pak dengan pertimbangan-pertimbangan lain Bisakah uh, pelaku ini dikenakan atau adakah secara hukum nih Pak Ada pemberat atas tindak pidana yang telah dilakukan pelaku Pak atau seperti apa Pak? Ya. Tadi di awal sudah saya ceritakan kan bahwa di meja persidangan di majelis hakim jaksa jaksa ini akan membawa terdakwa membawa alat bukti yang cukup untuk diuji di persidangan. Ada korbannya, ada barang buktinya, sudah diuji. Nah, memang dalam pengujian sebuah kasus pidana ini Hakim menggali semua Baik itu formil, material Keterangan saksi Semuanya digali Hal-hal yang tadi mbak bilang Masalah perkawinan sejenis juga ditanyakan Kepada korban sendiri pun Ya sama Bagaimana cara Misalnya paling, paling mendasar yang kemarin ini Bagaimana saudara Mengetahui Atau yakin bahwa Terdakwa itu memang Seorang laki-laki. Nah, keterangan saksi ini agak berbelit-belit memang. Kita harus sadari kenapa? Ya, karena memang tertekan. Tapi ketika nanti di cross-check dengan ee, keterangan terdakwa, minggu depan itu keterangan terdakwa. Jadi otomatis itu akan menjadikan hal-hal pertimbangan yang memberatkan ataupun meringankan. Saya ambil opsi aja sekarang. Kalau misalnya Kemarin memang diterangkan bahwa oh ya saya mengetahui bahwa yang bersangkutan uh, adalah seorang laki-laki karena misalnya ya dia memang berparas seperti laki-laki, ngomongnya ngebas dan semuanya. Nah, tapi kenapa kok kamu mulai kapan kamu tahu, gitu kan? Ditanyakan oleh hakim terus ya kamu menikah. Setiap menikah apakah ada berhubungan badan? Ditanya kan? Oh iya pak, dengan cara apa ya itu jawabannya di gelap atau apa? Nah semuanya sampai ditanya sekarang secara logika ketika pasang suami istri uh, mulai sudah ber ya menikah lah, apakah nggak ada nih saling apa kalau misalnya nih ganti baju terus satu kamar atau apa kan pasti kelihatan itu loh. Nah gimana caranya? Itu sudah diarahkan ke sana kenapa diarahkan ke sana supaya mengetahui kalau misalnya memang dia e, dijawab oh ya saya suka Pak sama sama perempuannya me, apa mengabaikan keluarga berarti kan dia memang yang saya sampaikan ada kelainan seksual. Nah, terus kalau dia dia bilang oh saya setiap ganti baju ditutup lampu nah itu kan nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan dan itu sudah dikerocek dengan hakim juga Keluarga juga terus saksi-saksi yang lainnya, seperti apa itulah yang menjadi hal-hal yang memberatkan nantinya. Yang pasti, dengan uh, moral, agama, nilai-nilai agama yang memang dilarang, perkawinan dilarang itu otomatis menjadi hal-hal yang memberatkan. Nah, kenapa kita tetap ke dengan yang uh, masalah gelar akademisnya? Ya itu tadi, saya disampaikan di awal Kalau kita tuntutnya penipuannya aja 4 tahun, belum tentu kita Tuntut maksimal empat tahun Nanti jadi uh, Gaduh lagi Indonesia, seperti itu aja pak Ya Baik pak, uh, untuk proses pemeriksaan Kasus ini sendiri pak, sudah sejauh mana pak? Sudah di tahap apa? Ya, kemarin ahli Ahli itu dari Kementerian Pendidikan ya, Dia menyatakan bahwa Uh, memperoleh gelar akademis segitu banyaknya, itu ada sekolahnya, terus uh, ada jangka waktunya. Tahapannya seperti Ada juga, nah, dia kan tidak selalu ya, itu tidak benar, dan memang uh, bisa dikenakan hukuman di pasal itu juga. Uh -huh. Gitu aja sepuluh tahun. Jadi, dengan adanya ahli kemarin yang menyatakan, ya, memperkuat kami bahwa kita. Yakin nyatakan bersalah, nah jaksa di sini sama hakim kan akan membuktikan kasus ini supaya terdakwa ini memang bersalah mm -hmm. kalau di baik. konteks pidana. Baik, baik, saya mau ke Pak Fadli, Pak. Yeah. Uh, ini kasusnya sangat menarik sekali ya, kompleks yeah. saya melihatnya banyak sekali <tuh> apa ya, lapisan-lapisan kebohongan yang dilakukan oleh pelaku, dan yang menarik juga menurut saya uh, sampai terjadinya pernikahan ini pihak-pihak baik pihak keluarga maupun yang menikahkan pak hingga sampai kecolongan lah kita katakan terjadi pernikahan ini bagaimana pak menilai hal tersebut pak ya kalau kita mengikuti dari awal sampai hari ini mbak Hilda tentang kasus yang viral ini tentang kawin sama jenis uh, tentu orientasi daripada publik hari ini adalah LGBT <tuh> kemudian harapan kita ke depan agar provinsi Jambi tidak kecolongan lagi nih. Sehingga kita be, uh, dari peran masing-masing, mulai dari rumah tangga tentunya uh, bahwa kita mengetahui tadi ini adalah uh, perkenalan lewat jejaring sosial. Ini orang tua harus bisa memantau anaknya masing-masing, anak dipang anak dipangku, uh, keponakan dibimbing itu dalam bahasa istilah uh, adat kita Melayu ini, ini ke depan kita tidak ingin uh, hal seperti ini terjadi lagi. Tentunya, kemudian semua, mari kita sama-sama peran masing-masing baik itu penegak hukum, Kementerian Agama termasuk uh, pemerintah hari ini uh, memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa kita uh, menolak adanya LGBT. Kalau memang toh ini masih terjadi dan lain sebagainya kita serahkan kepada penegak hukum tentunya. Sesuai dengan Pak Kementerian Agama tadi bahwasanya LGBT pun seluruh agama itu melarang. Mm -hmm. Nah, ini ini yang sebenarnya uh, menjadi apa namanya perhatian kita semua dari stakeholder yang ada di pemerintahan Provinsi Jambi, termasuk penegak hukum, dan juga kita sebagai wakil rakyat hari ini, tentu mm -hmm. uh, menilai kinerja daripada pemerintah. Kemudian, uh, apa saja langkah-langkah yang akan diambil, uh, termasuk mengenai perlindungan perempuannya tadi? Itu, mm -hmm. nah, ini sudah mengapresiasi juga ini, Mbak Hilda, kepada pihak korban bahwasanya ini sudah di uh, sudah didampingi mulai dari awal hingga akhir sehingga publik mengetahui. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di kesempatan yang lain. Baik, Pak Apa nih upaya yang perlu dioptimalkan dari setiap lembaga baik dari mungkin Kementerian Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan bahkan kejati sendiri, Pak, dalam kasus ini, Pak. Ya, harapan kita Sebenarnya Kementerian Agama dalam hal ini tidak juga bisa kita salahkan karena apa? Karena penghulunya yang akan menikahkan ini bukan dari Kementerian Agama karena ini nikah siri. Nah ini himbauan juga kepada warga masyarakat jangan ada anak buah anak keponakannya yang nikah siri itu saja. Kemudian dari pemberdayaan perempuan kami juga menilai bahwa ini sudah optimal mulai mendampingi dari awal jangan terjadi lagi eh, apa namanya yang si korban ini inisial NA Pak. Iya, NA ini yang traumatik terlalu tinggi, tentu ini akan jangan terjadi lagi kepada NA NA yang lain. Harapan kita kepada penegak hukum, eh, supremasi hukum harus ditegakkan. Eh, siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal ini, kita tunggu dari persidangan tentunya. Mudah-mudahan Pak Jaksa juga arif eh, apa namanya dalam menyikapi kasus ini, kemudian mulai dari penyidik sebagai polisi sebagai penyidik jaksa sebagai penuntut hakim sebagai pemutus kita mengapresiasi mudah-mudahan supremasi hukum bisa ditegakkan hmm. itu saja kira-kira mbak -kira. right. Baik, terima kasih Pak Fadli dan Ibu Asi. Bu, tadi kan sempat disampaikan bahwa korban ini selain ditipu, Bu ya, juga mendapatkan kekerasan. Kdrt iya. seperti itu. Iya. Lalu dari dinas pemberdayaan perempuan sendiri, bu. Nah. Eh, apa upaya yang dilakukan untuk melindungi oh, iya. korban? Terlebih sekarang iya. ini korban ini dip sangat dipojokkan nih, bu. Iya. Apa ya upaya yang dilakukan? Iya, jadi gini mbak. Kalau untuk kdrt-nya tadi komenak udah ngomong ya, jaksa udah ngomong kita kes kesusahan untuk menaikkan pasalnya, karena di mereka nikahnya nikah ya, nikah gitu kan. Tetapi upaya psikologisnya itu sekarang lagi dalam tahap pemeriksaan yang yang kedua ya lanjutan makanya kami nggak berani membeberkan hasil pemeriksaannya karena pemeriksaan itu belum selesai nah berhubungan sekali dengan kejaksaan tadi Pak Lexi bilang ini uh, kok kalau dilihat 10 bulan buka baju nggak kelihatan semua nggak kelihatan maka di situ kami akan masuk pemeriksaan psikologinya sesampai ke kepribadian apa e, yang terjadi dengan korban gitu kan nah di situ nanti mungkin pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh kota oleh psikolog klinis kita ingin melihat nih apakah memang mengalami kelainan atau terpaksa mengalami itu karena lingkungan karena ya, pertama kali ketemu di chat tadi kata Pak Alexi, itu laki kok gitu ya, laki-laki kita lihat, tapi begitu dia masuk mungkin eh, terpaksa dia harus menyesuaikan lingkungan terhingga terjadi penyimpangan seksual nah, ini juga lagi kita amatin sampai hari ini, karena pemeriksaan itu gak seperti pemeriksaan orang sakit bukti waktu, pendekatan sehingga bisa melihat kepribadian apa nih yang terjadi terhadap NA tadi dan tadi Pak DPR udah bilang semua udah bilang kalau kami miris melihatnya tadi saya senang lihat Pak Kemenak bilang eh jangan nikah siri karena selama ini kami bertabrakan selalu dengan orang yang nikah siri yang perempuan menjadi korban Benar, benar. Ini ini saja diupayakan kami juga setiap kami siaran, setiap kita sosialisasi. Eh, hey, perempuan jangan nikah siri, nikah siri ini menggawatkan diri kita sendiri menjerumuskan. Hmm. Ketika hak kita ingin diperjuangkan, andainya tadi dia nikahnya bagus-bagus, nikah resmi, KDRT-nya pasti masuk pasalnya gitu kan? Karena dia memang mengalami tekanan. Nah, sekarang KDRT-nya psikologisnya pun, kekerasan psikologisnya pun tidak bisa masuk karena nikahnya nikah siri, maka butuh perjalanan panjang ketika nanti. Di penegak hukum, melakukan pemeriksaan datanya mana, ini nggak tercatat loh di negara kita nikahnya, hmm. gitu kan, nah ini salah satu juga hambatan kami di di bagian pemerintahan ini tadi Pak DPR, nanti kita selalu bersama ya Pak karena Bapak Komisi 4, mitra kami mitra kita. kita kerja, dan saya selama ini belum tahu, kalau udah diganti ya Pak, <laughs> jadi kita sering mitra kerja sama DPR, beberapa KPI datang dan sebagainya ya ini yang menjadi masalah kami juga di pemerintahan, yaitu E, sosialisasi kita masih kurang ke masyarakat Saya mengakui kenapa Saya tuh di ini loh Di hulu sini tempat sampahnya Kalau pelayanan kami tinggi kekerasan perempuannya Yang salah pasti di kebijakannya Nggak optimal mungkin itu nanti Kedepannya juga menjadi PR kami sebagai Pemerintah nah ini yang terus kami Galakkan hey, jangan dikasiri nih, Jangan dikasiri kalau dikasiri Kasus kekerasan nggak bisa Diproses secepat apapun nah itu mungkin Mbak Baik. ya jadi E, kalau NA lagi diperiksa psikologisnya dan kami dampingin klinisnya kita mau melihat kepribadian apa nih yang terjadi kok bisa penyim ada penyimpangan seksual. Baik. Tuh. Ketika kemungkinan uh, kemungkinan kemungkinan uh, si korban ini kita kan tidak tahu nih bu ya, karena lagi belum dalam pemeriksaan. Dia, belum tahu. Ketika sudah kita ketahui uh -uh. Bu, atau dari dinas pemberdayaan perempuan hmm. ketahui rehabilitasi atau upaya apa nanti yang uh, uh, dilakukan dari dinas pemberdayaan perempuan. Ya. Hmm. Pertama mungkin pendampingan sosialnya. Dia harus kembali ke masyarakat Ya sekarang ini si N.A. nggak berani ngeliat orang Apalagi netizen seluruh Indonesia ya Gak berani dia mungkin itu Kemudian kepribadiannya Kalau nanti dia terlihat ternyata dia sebenarnya aslinya tidak melakukan penyimpangan seksual Hanya dalam keadaan terpaksa akan pulih lebih cepat karena dia tidak tahu, dibawa oleh lingkungan. Manusia kan seperti itu ya LGBT pun begitu. Penyimpangan seksual itu tular menular. Tanya nah, kita nggak LGBT jadi LGBT kan begitu. Nah ini juga kita lagi kita ini tadi hasilnya kalau tidak dia ini gampang mbak Ngerehabnya Tinggal kita datangin home visit, pendekatan. Mungkin pun kalau sampai parah pun biasanya yang kami lakukan. Bisa dihipnotis, biasanya dihipnoterapi untuk mentip ek menghilangkan apa yang di dalam diri kita tidak menyenangkan itu bisa kita lakukan nanti perlahan seperti itu. Baik, jadi dinas pemberdayaan perempuan berkomitmen, bu untuk mendampingi, korban. mendampingi nanti lewat kami Iyi. di Kota Jambi. Tapi kami tetap pantau sejauh mana kasus ini berjalan dan kondisi psikologi dari korban. Baik, oke, okay. saya mau beralih ke Pak Zev nih, Pak. Uh, tadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, kalau dari kemenak sendiri, Pak, uh, program atau penghimbauan untuk tidak melakukan dikasih ini kan juga salah satu program dari Kementerian Agama, Pak. Ya, lalu apa nih, Pak, uh, upaya yang dilakukan dari Kementerian Agama? Jangan sampai ada kasus-kasus serupa -kasus yang terjadi lagi, Pak. Khususnya dikasiri ini Pak. Uh -huh. Terima kasih, Mbak Hilda. Jadi, memang di Kementerian Agama itu sekarang sedang... Jadi program prioritas ya, program prioritas Kementerian Agama khususnya di Bimas Islam terkait dengan memerangi nikah siri. Jadi nikah siri ini semacam fenomena gunung es. Nampaknya cuma sedikit. Kenapa nampak cuma sedikit? Karena datanya itu yang diambil uh, dari isbat nikah di Pengadilan Agama. Atau uh, yang izin pernikahan uh, yang dibawa umur. Tetapi banyak yang nikah tanpa Adanya dispensasi yang langsung dengan masyarakat, dengan imam, dengan tokoh-tokoh uh, dengan, uh, agama itu yang sulit untuk didata. Maka dari itu, Kementerian Agama ada program bimbingan perkawinan, salah satunya adalah bimbingan uh, Bruce ya, bimbingan remaja usia sekolah itu sedang digalakkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, uh, di kecamatan-kecamatan di KUA juga sedang digalakkan. Cuman, fenomenanya sekarang itu ternyata bukan hanya siswa. Jadi kalau Bruce itu sasarannya kan siswa, bimbingan remaja usaha sekolah, sasarannya anak-anak madrasah aliyah, anak SMA, SMK. Tetapi kita juga kecolongan orang tua tidak kita bina. Nah, itu. Sebenarnya nikah siri ini juga ada semacam budaya, budaya yang muncul dalam masyarakat eh, terhadap orang tua, terhadap anaknya. Kalau anak perempuan yang sudah umur 16 tahun sudah tamat sekolah, SLTA, itu kalau tidak nikah dia apa ya ketuaan katanya jadi 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 apa jadi perawan tua gitu kan ya. maka ketika dia mengajukan pernikahan di kua itu tidak bisa karena umur usia pernikahan itu tidak boleh perkawin anak ya kawin anak tuh e, kawin di bawah 19 tahun undang apa undang-undang um, nomor Pakewin. 16 ya undang-undang 16 tahun tahun 2019 perubahan undang-undang nomor 1 jadi sekarang itu 19 tahun laki-laki dan 19 tahun perempuan. Jadi ketika dia tidak bisa nikah di kua dia nikah siri, nikah siri. Jadi nikah siri itu dilakukan ketika dia tidak bisa nikah di kua, tidak mau dia mengurusi dispensasi nikah di pengadilan agama. Maka dari itu kita juga menghimbau e, melalui brus itu e, ada solusi juga. Di samping kita membimbing anak usia sekolah juga kita membimbing orang tuanya kita kumpulkan. Dan orang tuanya itu juga kita kita bina karena fenomenanya itu ternyata di orang tua jadi itu terkait dengan nikah siri kemudian terkait dengan perkawinan sejenis uh -huh. nah ini juga masalah baru pak masalah baru pak uh -huh. kalau dulu KUA itu disibukkan dengan uh, apa, uh, kecurangan data usia kecurangan uh -huh. uh, data wali atau kecurangan domisili tapi sekarang kayaknya sudah mengacu kepada jenis kelamin ini hampir kecolongan, Pak, Bu, hampir kecolongan kita di Kota Jambi juga. Itu sudah masuk uh, di KUA, datanya sudah ada, ada KTP-nya, KTP-nya laki-laki, laki-laki KTP, -nya. KTP, -nya laki -laki. Laki -laki KTP itu sudah masuk di KUA dan diproses. Tinggal tiga hari lagi mau nikah. Untung keluarga yang apa ini mengadu, keluarga yang uh, mengaku laki-laki tadi, perempuan tadi, itu anak dia yang hilang, anak dia yang hilang di cross check betul. Ternyata perempuan itu, kalau se sempat itu muncul, Pak. Sempat dinikah mereka itu heboh lagi. Kita juga mungkin agama yang kena Makanya Oleh uh, data itu sebenarnya dari awal, itu dari uh, dia diambil dari Na nya, N1, N2, N3, -nya itu dari kepala desa, kepala desa keluhan. Jadi memang perlu juga cross-check dari kepala desa dan kelurahan ketika menerima uh, apa uh, surat keterangan orang tua surat keterangan domisili itu di cross check dengan ketua RT-nya. Jadi harus ada uh, surat keterangan dari ketua RT-nya. Ketua RT harus juga mengcross check betul lah ini warga dia. Betul lah dia ini laki-laki atau perempuan karena kalau itu sempat kecolongan akan ada fenomena baru lagi uh, perkawinan uh, sejenis itu diakui oleh Kementerian Agama. Padahal itu tidak 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 karena itu bertentangan dengan uh, agama dengan pemerintah. Mungkin itu jadi ini isu baru Pak ya, yeah. selain pemalsu, kalau dulu mungkin pemalsuan usia seperti itu, yeah. sekarang pemalsuan kelamin. jenis kelamin. Jenis kelamin. <laughs> Baik, dan kita tentunya harus memantau terus Pak ya, seperti ini jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini yang terulang lagi dan kita juga mengapresiasi pihak-pihak yang sudah terlibat sudah melakukan upaya yang luar biasa sekali dalam kasus ini hmm. dan pemirsa kami masih akan berbincang tapi setelah jeda pariwara berikut ini Baik pemirsa tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dan mungkin langsung saja dengan singkat Pak Tingkat saja sampaikan himbauan kepada masyarakat terkait kasus ini Pak mungkin dari Pak Fadli terlebih dahulu Ya Mbak Hilda sebagai penutup kita tentu dari DPRD kalau itu yang dibicarakan oleh Bu Kepala UPTD tadi kurangnya sosialisasi Uh, tentu harapan dari pandangan beliau ini kayaknya minta anggaran supaya ada anggaran untuk sosialisasi. Insya Allah sebagai uh, uh, ya yeah, se sebagai mitra kerja Komisi Empat uh, perlindungan perempuan, uh, perempuan dan anak ini. Mudah-mudahan ke depan anggaran mengenai budgeting ini harus kita anggarkan untuk sosialisasi lebih maksimal lagi untuk Provinsi Jambi agar tidak terjadi uh, hal yang serupa. Itu kira-kira. Baik, mungkin selanjutnya Pak Lexi, Pak singkat saja. Ya, terima kasih atas sampaiannya. Jadi kami dari Kejaksaan eh, mengharap dukungan dari masyarakat semua terkait penegakan hukum di sini. Dan bahkan kami berharap agar hal-hal yang terjadi di lingkungan keluarga khususnya lebih terbuka, lebih bersosialisasi dengan baik dan bijak. Dan kami berharap dengan tayang di Jack TV ini yang sudah bisa disiarkan di YouTube juga uh, lebih menjadikan sebuah pelajaran lah pembelajaran agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dari masyarakat itu sendiri terkait perkawinan maupun Uh, mulai bersosialisasi yang tadi dari awal menggunakan aplikasi tantan itu jadi kita hindari lebih bijaksana seperti itu ya oke lebih hati-hati pak ya, ya. pak Zevni silakan pak singkat saja ya terima kasih uh, dari kejadian ini kita dapat memi pelajaran itu yang pertama bagi kita uh, masyarakat ya uh, keluarga itu mewaspadai anak-anaknya untuk jangan sampai ada yang mau nikah siri kalau diajak nikah siri jangan mau. Uh, kemudian juga masalah perkawinan jenis juga harus dijaga. Anak-anak kita jangan sampai anak-anak uh, kita mengalami psikologi uh, penyakit uh, LGBT tadi karena itu LGBT itu bertentangan dengan uh, agama, dengan perintah, dengan adat istiadat kita. Kemudian juga uh, kita mengimbau kepada uh, masyarakat untuk tidak membuli ya, tidak membuli korban. Kita serahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dengan uh, seadil-adilnya dapat dihukum. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Pak Siap, ini selanjutnya terakhir Bu Asih, silakan Ibu. Iya, uh, saya meng, uh, kami dari Opcj menghimbau satu uh, para keluarga ya untuk memperkuat ketahanan keluarga sehingga bisa mendidik anak menjadi lebih baik ya secara psikologinya lingkungan maupun sosialnya. Nah saya juga menghimbau pada perempuan untuk cerdas, untuk cerdas dalam mem bukan diberdayakan ya kalau pem kantor kami pemberdayaan katanya perempuan diberdayakan nggak. Tapi kita harus mem apa belajar terus untuk tahu kondisi apa yang terjadi saat ini di lingkungan kita. Karena seorang ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Terakhir saya menghimbau kepada seluruh masyarakat jika terjadi kekerasan terhadap perempuan, kdrt, kekerasan seksual dan sebagainya tentang perlindungan anak silahkan lapor di kantor kami di UPT DPPA Provinsi Jambi Jalan Ayani nomor 9 gratis karena kita punya pemerintah dan saat ini pemerintah turut hadir untuk mengurangi jumlah kekerasan di Provinsi Jambi mungkin itu Mbak baik terima kasih Bu Asi dan seluruh narasumber yang hadir kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah datang dan membahas isu yang menarik ini Pak ya dan kita harapkan tentunya kasus ini segera selesai dengan uh, penjatuhan atau tindak uh, apa ya hukuman yang sesuai seadil-adilnya baik. Dan pemirsa tidak terasa sudah satu jam kami menemani Anda. Saya Hilda Mestre Fadila mewakilkan kru yang bertugas pamit undur diri dan jangan lupa selalu saksikan In Jambi setiap hari Jumat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di cek TV Inspirasi Kita.